Cek 1, 2, 3. Halo Sobat Gamer semuanya, berjumpa lagi dengan gue Sukimaru. Di video kali ini Sukimaru akan bahas event terbaru yang ada di Mobile Legend. Dan hari ini kita kedatangan event terbaru, yaitu token gratisannya skin Beyond the Cloud, guys ya. Waduh, dan di sini kalian bisa melakukan pre-order ya. Nah, namun pre-ordernya itu kalian tidak bisa mendapatkan token, guys ya. Di sini kita cek dulu. Nah, mana itu, guys ya? Mana itu, guys? Tes. Di mana itu, guys ya? Oke, guys ya, untuk di pre-ordernya kemarin ya, di sini sudah ada di sini ya. Nah, untuk pre-ordernya itu kita hanya bisa mendapatkan efek recall gratis atau efek recall trial ya, guys ya. Efek recall trial spesial Beyond the Cloud, guys ya, yang ada pausnya gitu, guys ya. Dah. Nah, kalau kalian mau dapetin tokennya, nah kalian hanya bisa mendapatkan satu token gratis, yaitu dengan cara login, guys ya. Waduh, ini pelit banget ya sekarang, guys ya. Dah, langsung saja kita di sini top up 250 diamond sehingga Sukimaru ini berhasil mendapatkan 11 guys ya, 11 token ya guys ya. Kita claim dulu ya. Kalau kalian top up 250 diamond, kalian bisa mendapatkan 11 token ya guys ya. Kita langsung aja cek di sini. Nah, kita tidak akan bahas yang lainnya guys ya. Kita akan coba di sini Sukimaru dapatin, oke, masih loading ya guys ya. Ada 11 token ya dengan top up 250 diamond guys ya. Waduh. Nah, di sini Sukimaru top 250 diamond sehingga mendapatkan 11 token, dan kita akan buktikan dapat berapa hadiah di sini ya. Nah, di sini ada keterangan bahwa kita bisa mendapatkan item permanen ya seri Beyond the Cloud ya pada draw 10 guys ya. Kalau draw 10 kan bisa dapetin item permanen ini guys ya, bisa efek recall ya guys ya, efek spawn, efek eliminasi, dan ini juga ya notif. Lalu ada emote ini kayaknya apa ini guys ya, ini kayaknya hadiah untuk dikirimkan untuk stream ya guys ya. Lalu ini juga dikirimkan untuk teman. Nah guys ya, ini ya hero ya guys ya. Lalu hadiah-hadiah ampas lainnya. Oh, ada ini juga ternyata guys ya. Jadi kalau kalian sudah mendapatkannya tidak bisa ditukar lagi guys ya. Oke, langsungnya kita coba draw 10 kali dapat apa itemnya guys ya. Mudah-mudahan dapat skin guys ya. Waduh, let's go. Lanjut, let's go. Wih, bagus banget ya guys draw-nya guys. Oh, dapat 2 item ya guys ya. Dapat 2 item ya guys ya. Oh, ini dia guys ya. Dapat efek spawn dan juga emote ya, emote ininya, emotenya si Saphir guys ya. Oke, kita coba dulu, kita hitung di sini ada berapa. 86 guys ya. Ya, 10 kali draw dapat 86. Nah, rata-rata 8 lah ya guys ya. Kita anggap 8 lah guys ya, 8 ini guys ya, 8 Skyway Lesson ya guys ya. Nah, kalau kalian mau dapat skinnya kalian butuh 800 guys ya. Jadi kalian butuh sekitar 10 kali draw ya guys ya. 100 kali draw guys ya. Nah, anggap 100 kali draw berarti kalian butuh 4000-an diamond untuk mendapatkan skin ini guys ya. Wah, murah banget sih sebenarnya guys, 4000 guys ya. Wah, kalau kalian dapat punya diamond ya ini layak banget sih guys ya. Soalnya skinnya yang ini Saphir bagus ya guys, apalagi yang edit guys. Wah, yang edit ini terbaik sih guys ya, dari 3 skin Beyond the Cloud ya guys ya. Sukimaru yang edit ini paling bagus sih. Wah, kalian kalau user edit punya 4000 diamond layak dibeli nih guys ya. Oke, di sini kita langsung saja draw lagi ya. Kita coba. Wah, dapat 5 guys ya. Nah, rata-rata yang ngeplah kita kasih kasarannya dapat 8 lah guys ya. Jadi butuh 100 kali draw ya. Jadi butuh 4500 diamond ya. Kalau kalian drawnya dicicil satu kali satu hari, satu kali satu hari, lumayan juga guys ya. Nah, kalian dapat diskon 50% kalau kalian ini guys ya, beli yang ini. Coba kita di weekly diamond pass, kalian bisa mendapatkan diskon 60% guys ya. Wah, kalau di sini kan kita cuman bisa dapat 50%-nya. Nah, di sini guys ya. Nah, mantap banget di sini kalian bisa mendapatkan skinnya 800 Skyway Lesson guys. Waduh, mahal banget sih kalau buat Sukimaru ya. Buat kalian yang punya 4000 diamond atau 4500 diamond, kalian layak lah guys ya untuk mendapatkan skin ini ya guys ya, dengan menghabiskan 4000. Ini worth it banget sih kalau kalian punya diamond. Ah, kalau gak punya diamond seperti Sukimaru ya, kita cari yang ini aja guys ya, item permainannya. Ya, ini sekitar 20 kali draw ya kalian bisa mendapatkan ini efek recall atau efek eliminasinya guys ya. Mantap juga sih guys ya. Oke, itu saja yang bisa Sukimaru kasih tahu kepada kalian guys ya.
atau kalian dapat satu token itu dapat item apa guys, apa dapat ampas atau gimana, silahkan tulis di kolom komentar guys ya. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini, jangan lupa tekan tombol subscribe yang suka dengan video ini, sampai jumpa di video berikutnya, sayonara, let's go.